Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dablang, tentunya di channel Dablang TV. Oke, kali ini saya akan melaporkan kasus COVID-19 di Kudus, dan Kudus menjadi zona hitam. Oke teman-teman, jika Anda melihat video iring-iringan tentara, ini adalah bukan iring-iringan tentara untuk tempur atau perang melawan musuh negara, tetapi untuk membantu penanganan COVID-19 di Kudus. Oke, Kodam 4 Diponegoro kerahkan ratusan prajurit bantu penanganan COVID-19 di Kudus. Sebanyak 450 prajurit Kodam 4 Diponegoro dikerahkan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kudus dalam menangani lonjakan COVID-19. Mereka merupakan gabungan batalion 400 garis miring BR, KAP 2 garis miring TC, ARH 15 garis miring DBY, dan Jipur 4 garis miring TK. Pangdam 4 Diponegoro Mayjen TNI Rudianto memimpin langsung apel gelar pasukan penanganan COVID-19 wilayah Kudus di lapangan Makodam 4 Diponegoro, Watugong, Semarang. Pangdam mengatakan para prajurit yang diterjunkan tersebut atas perintah langsung Presiden Joko Widodo untuk memperkuat Pemkab Kudus. Karena adanya peningkatan kasus COVID-19 yang sangat pesat, hal itu disebabkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan masih rendah, dan banyak juga masyarakat yang meremehkan virus tersebut. Untuk itu, Pangdam memerintahkan kepada seluruh personel agar membantu para babinsa untuk memberikan edukasi maupun mengingatkan kepada masyarakat secara humanis agar sadar bahaya COVID-19.